Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng Nangga di channel ini. Ya, bagi sebagian youtuber pemula, tentu saja idamannya adalah memiliki studio pribadi. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dengan modal yang terjangkau kita bisa bikin studio atau bahkan kantor pribadi di rumah? Apalagi lagi zaman WFH gini guys, pasti butuh banget kan namanya ruang pribadi untuk melakukan suatu pekerjaan. Oke, yuk bareng-bareng kita simak videonya berikut ini. Oke, jadi kemarin dibantu sama istri, jadi kita searching-searching gitu kan, apa aja sih yang dibutuhkan untuk minimal buat sebuah studio itu. Ada beberapa hal guys. Jadi yang pertama, nah di sini ini kemarin kita beli, kalau kita lihat ya ada hiasan dinding. Nah hiasan dinding itu seperti yang ada di belakang kita ini. Harganya satunya seperti yang tertera di Shopee, kita kemarin beli 4 hiasan dinding yang sudah ditentukan. Detailnya seperti ini nih. Nah tampak di video ini, kalau kita lihat di video itu, hiasan dindingnya yang 4 memang sudah sesuai dengan yang ada di Shopee. Yang satunya ini mohon maaf kemarin lupa akun Shopee-nya yang mana, sehingga gak sempat dimasukin. Tapi karena itu custom, ada emblem YouTube dan kemudian berbeda dengan yang sudah ditentukan. Maksudnya itu emang custom desainnya, harganya satunya 18.000. Nah terus kita beli apa lagi? Yang ini juga mohon maaf lupa link Shopee-nya. Kita beli satu paket starter pack YouTube bahasanya. Jadi ada apa aja? Karena ini alatnya lagi dipakai guys, ada tripod pun lagi dipakai, terus kemudian ini ada mic yang lagi dipegang sekarang ini, mic-nya. Terus ada splitter yang lagi nempel juga di mic tentunya. Dan kemudian kita juga dapat ini, lampu kecil ring light. Dia punya 3 mode, kalau kita tekan di bagian sininya ada, bisa kita tekan itu. Nih, ada 3, yang pertama biasa hidup nyala ya. Terus kemudian yang kedua lebih terang, yang ketiga terang banget. Jadi 3 kali mode. Jadi paket 89.000 itu kita udah dapetin tadi itu ada tripod, kemudian ada splitter untuk mic ini, terus mic-nya sendiri tentunya, dan lampu ring light ini. Terus apa lagi guys? Oke, jadi sekarang ada juga yaitu ini dia. Iya, yang lagi kita pakai sekarang ini, meja ini. Harganya seperti yang tertera, Shopee-nya juga ada. Harganya, ya kalau untuk build quality seperti ini mejanya ya, ini kokoh. Ngerakitnya harus penuh perjuangan sih guys ini guys, tapi worth it banget. Jadi ada beberapa ruang penyimpanan kalau kita lihat detailnya seperti yang saat ini. Dari bawah tuh kan ada ruang penyimpanan kalau teman-teman mau nyimpan buku atau sesuatu di bawah yang cukup milenial gitu ya, desainnya juga bagus. Terus kemudian kalau di sini mau naruh hiasan-hiasan, nah ini juga pas banget. Worth it lah pokoknya dengan harga segitu, build quality-nya bagus dan desainnya juga kekinian. Terus kita dapat apa lagi? Dapat kursi. Nah, kursinya berapa ini dia? Kursinya kena ongkir setelah harga ya tentunya. Kursinya kena ongkir Rp30.000. Kalau yang tadi yang pakai starter pack YouTube, terus kemudian meja dan kemudian hiasan dinding, ini free ongkir guys. Hanya yang kursi saja yang kena ongkir Rp30.000. Harga kursinya berapa guys? Ya ini harga kursinya. Oke, di Shopee juga, ini linknya nanti bisa dilihat bareng-bareng. Nah terus kemudian kursinya ini dari Olympic. Kalau kita nih detailnya itu dari Olympus ya, Olympus itu sepertinya satu kursi Olympic. Jadi ya bisa kita pastikan bahwa itu kualitasnya bagus lah. Seperti kita tahu merek-merek Olympic yang ada di pasaran sekarang ini, mereknya bagus-bagus. Oke, kita jumlahin aja tadi berarti berapa aja, mulai dari awal starter pack, terus kemudian ada meja, kursi, hiasan dinding, dan yang lainnya tadi yang custom ya. Oke, jumlahin. Dan hasilnya adalah ini guys. Ya, hasilnya itu. Jadi dengan modal Rp800.000, teman-teman semua bisa bikin studio pribadi atau bahkan kantor pribadi di rumah. Jadi bisa tetap kerja nyaman atau bikin konten juga sekarang itu lebih nyaman. Itu aja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Like apabila suka videonya, komen apabila ada yang didiskusikan,
share sebanyak-banyaknya video ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan kita lebih sering share video ke teman-teman semua. Jangan lupa subscribe apabila belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.